Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channel kita Mapa Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu mendapat kabar yang menggembirakan ya. Untuk video kali ini, saya akan mengajak para sobat untuk berkunjung ke Museum Fathahillah Jakarta. Yang bagaimana di museum itu ada penjara wanita di bawah tanah, kamar Pangeran Diponegoro, serta penjara untuk laki-laki. Langsung saja ke Museum Fathahillah. Dan tiket masuk cukup murah dengan harga Rp5.000. Sobat Mapa, ini adalah prasasti tugu peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Serta ini batu berukir telapak kaki dari Raja Purnawarman, Raja Kerajaan Tarumanegara. Sekarang kita akan menuju ke alat-alat bercocok tanam pada zaman dahulu ya. Para sobat, kita sambil melihat alat-alat bercocok tanam dan benda-benda prasejarah, baiknya saya akan mengasih tahu sedikit mengenai Museum Fathahillah ya. Jadi pada masa kemerdekaan, Museum Oud Batavia berubah nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI, Lembaga Kebudayaan Indonesia. Lambat laun berganti nama menjadi Museum Sejarah Jakarta yang diresmikan pada 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Bapak Ali Sadikin. Untuk lebih lengkapnya, para sobat bisa datang sendiri ya ke Museum Fathahillah Jakarta. Dan ini merupakan halaman belakang Museum Fathahillah. Kita langsung saja ke penjara bawah tanah ya. Penjara bawah tanah di Museum Fathahillah menyimpan banyak misteri. Konon pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan ini merupakan tempat eksekusi hukuman mati ribuan orang Tionghoa dan seorang pemberontak bernama Peter Everfield beserta rekan-rekannya meregang nyawa digantung di sini. Pada penjara ini juga terdapat rantai batu yang berbentuk bulat dan besar. Konon ini merupakan borgol untuk para tahanan ya. Itu tadi penjara bawah tanah ya. Sekarang kita ke ruangan Pangeran Diponegoro di lantai atas. Dan ini dia kamar Pangeran Diponegoro. Kamar ini berada di atas penjara wanita di Museum Fathahillah. Kamar ini awalnya adalah kamar kepala penjara di stadius yang harus dikosongkan jika ada tahanan politik berstatus tinggi seperti Pangeran Diponegoro. Dan ini merupakan replika lukisan Pangeran Diponegoro yang dilukis secara langsung oleh juru gambar Adrianus Johannes. Untuk lukisan aslinya sendiri disimpan di Belanda. Selanjutnya kita ke penjara wanita ya yang berada di bawah tanah.
Dan ini dia penjara bawah tanah yang berada di Museum Fathahillah. Lihat, pintunya sangat kecil banget. Dan saya mencoba masuk ya, kayak apa di dalamnya. Ternyata setelah masuk kelihatan sangat gelap banget, kecil. Ini berukuran 6x9 meter saja. Konon dulu penjara ini dihuni sekitar 40 sampai 50 orang di dalamnya, dan mereka dibiarkan begitu saja tanpa diberi makan dan minum. Sebagian dari tahanan ini meninggal sebelum adanya proses persidangan. Nah, ada tahanan yang sempat merasakan dirinya penjara wanita ini dikabarkan pahlawan wanita dari Aceh, yaitu Cut Nyadin. Akhirnya selesai juga untuk berkeliling di Museum Fathahillah Jakarta. Bagi kalian yang baru menemukan channel Mapa Official, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke sosial media kalian ya. Jika ada salah dalam penyampaian informasi, mohon dikoreksi lewat komen ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih ya.